saudara-saudara semuanya yang sudah ikut membantu dalam proses hari ini. Ya, semoga amal ibadahnya diganti yang lebih baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Dan ya, hari ini anak pertama kami, putri pertama saya dengan Iris, harus diambil lagi sama Allah, karena itu adalah semua titipan. Dan Allah sekarang udah minta titipan itu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Gimana kondisinya? Dan Ibel, alhamdulillah kondisinya sudah baik. Alhamdulillah sekarang lagi. Dalam tengah menyelimuti pasangan muda Iris Bella dan Amar Zoni. Minggu 6 Oktober 2019, pasangan ini harus menerima kenyataan pahit. Calon anak kembar mereka meninggal dunia saat berusia sekitar 26 minggu. Padahal masih jelas teringat kebahagiaan Iris Bella dan Amar Zoni saat mengetahui janin yang dikandung Iris Bella adalah anak kembar. Dari jenis kelaminnya itu aku lihat. Oh, aku gemeter. Aku tegur. Ah, alhamdulillah. Ya Allah. Siapa itu, Desen? Pada hari yang sama, Amar Zoni mengantarkan jenazah bayi kembarnya untuk dimakamkan di TPU Kalimulia 1 Depok, Jawa Barat. Kesedihan jelas terlihat di wajah Amar Zoni. Saudara-saudara semuanya yang sudah ikut membantu dalam proses hari ini. Ya, semoga amal ibadahnya diganti yang lebih baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Dan ya, hari ini anak pertama kami, putri pertama saya dengan Iris, harus diambil lagi sama Allah, karena itu adalah semua titipan. Dan Allah sekarang udah minta titipan itu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Ibel, gimana kondisinya? Ibel, alhamdulillah kondisinya sudah baik. Alhamdulillah sekarang lagi bed rest. Sebelumnya jelas terpancar kehilangan calon bayi kembar mereka ini tentunya menjadi pukulan yang amat sangat mendalam bagi Amar Zoni dan Iris Bella. Yang sakit siapa? Ibu lagi sehat-sehat ya. Aduh, pegel. Habis turun dari pesawat. Pijitin suami. Sudah, Pak. Banyak mana beli? Beli mana beli? Mari kita doakan agar pasangan Amar Zoni dan Iris Bella ini diberikan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup.